Jadi ini adalah pola jiplak kebaya Kutu Baru, teman-teman. Seperti ini bentuknya. Nanti teman-teman dapatkan ada kertas petunjuk penggunaan untuk penambahan kampuh. Ini ada keterangannya, teman-teman. Nah, polanya sendiri seperti ini. Terbuat dari bahan banner atau bahan spanduk ya, teman-teman ya, spanduk printing. Nanti di sini sudah ada, tinggal dijiplak untuk pola badan depan, kanan kiri silahkan buat dua ya. Kalau kemudian ini pola belakang ini, kemudian untuk pola depan, ini untuk pola Kutu Baru atau tempat kancingnya ya. Ini sketsanya, ini tempat Kutu Baru seperti ini teman-teman. Ya nanti, ini untuk kelepak ininya sudah termasuk lipatan ini di sini teman-teman. Oke, kemudian ini ada keterangan desain by Sumanto Jamblang Studio teman-teman. Ini original buatan saya sendiri. Ya, kemudian ini ada tabel ukuran, silahkan teman-teman pilih berdasarkan ukuran. Nanti ada warnanya, silahkan pilih polanya sesuai kebutuhan.